Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau share mod dan share mod map ya guys ya. Jadi ada dua item gitu ya guys ya, mod kendaraan dan mod map. Oke, kali ini mod yang saya akan share yaitu mod truk Canter Chicken Run. Ya, ini ada yang komentar kemarin, "Bang, reser mod truk Chicken Run." Oke, kita langsung review bersama-sama. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Langsung saja kita review dan tonton videonya sampai habis ya guys ya, karena ada hal yang menarik gitu. Oke, asik. Dan ini sedikit cerita, tadi kita habis ngirim ayam di MFC ya guys ya. Namanya MFC ya, ini versi buset. Kalau di dunia nyata ya KFC itu ya guys ya, yang ini ya. Kalau di dunia buset ya namanya MFC. Oke, nice. Nah, dan ini dia modnya ya geng ya. New Chicken Run ya gini ya. Kasih new apa enggak ya guys ya. Dan yang paling spesial ini menggunakan bumper M18 ya guys ya. Bumper terbaru yang hangat-hangat, yang masih hot. Ini dikolaborasikan dengan mod ini. Langsung saja, ini baknya kosong karena ayamnya lagi diturunkan ya geng ya. Sambil kita tunggu para karyawannya MFC ini menurunkan ayamnya, membeli ayam kita. Jadi ini kita kirim ayam gitu geng ya. Kita sambil review saja, langsung saja. Ini dari bagian atas ada teks berjalannya Chicken Run ya, kelihatan ya guys ya. Dan di atasnya itu ada jerigen-jerigen. Dan di sini di bagian atas truknya ada kayak aksesoris apa ya, puno apa topi ini kategori ya geng ya. Kayaknya sih aksesoris buat muatan itu loh guys, besi-besi ya geng ya. Dan di bagian kaca ada tulisan truk lifestyle, mantul, I love kappa, nice. Dan untuk strobonya ini sama seperti mod yang kemarin, ini modnya dari Xplay kembar juga ya guys ya. Jadi pokoknya nanti link download saya arahkan ke author mod, dan kredit lengkap juga ada di deskripsi video, nice. Oke, di sini tulisannya sangat besar dan keren, fontnya ya gengnya unik-unik gitu. Chicken Run, weh, best blower ambassador in Indonesia, mantul. Dan ini bumpernya ya guys ya, M18 nya sangat keren sekali. Ada plat nomornya AD1234Z02.20. Loh, mati pajak guys berarti guys. Kok bulan 2 2020 geng. Lah, buya ya guys ya. Los. Nah, lanjut di sini. Di bagian sini ada lampunya, kayak lampu apa ya ini, lampunya jet bus kalau nggak salah guys ya, bus jet bus. Nah, ini truknya full bumper ya, full body kit. Dan yang paling keren ini geng ya, strobo mengalir pasti ya. Pokoknya setelah modnya Wahyu Abadi itu banyak mod-mod truk yang strobonya mengalir, pokoknya yang lagi ngetren itu geng ya. Ini Xplay kembar kalau buat mod pasti sering-sering dibuat kasih strobo mengalir ini ya geng ya. Lanjut di bagian di sini ada tulisan Ducati Mobile, yang ini meletermeti apa ya geng ya. Ini untuk velgnya menggunakan dop ya geng ya, atau tutup ringnya ini geng, seperti ini ya, tidak kelihatan untuk velgnya, nice. Nah, di bagian belakang ini ada gambarnya siapa ini geng, kayaknya ini owner dari truk cikerannya kayaknya geng ya. Yang tahu namanya silahkan bisa komen di bawah, saya tolong dikasih info. Dan di teman-teman yang lain mungkin yang belum tahu owner dari Chicken Run ini, bisa dikasih tahu ya di kolom komentar ya geng ya. Lanjut di sini ada tulisan agak blur-blur sedikit geng, tapi tidak masalah. Oke, yang agak jelas ini, rawat sebelum rusak, jaga sebelum pergi. Wes, kayak apa ini? Kayak perasaan nih. Ngomongin perasaan nih guys ya. Oke, di sini ada, di bagian bawah juga ada, karena sesuatu yang hilang jika kembali rasanya tidak akan sama lagi. Sedikit menyentuh ya geng ya. Lanjut di bagian sini ya geng ya.
Ini untuk stop lampnya. Stop lamp apa ini, geng? Apakah Volvo? Tapi yang jelas ini sudah dimodifikasi ya, geng, ya, stop lampnya ini. Keren, keren. Untuk detailnya juga mantul stop lampnya. Lanjut di bagian kiri truk. Aduh, nyantol, geng. Walah, walah, walah. Telo, telo. Nyantol. Wah, ada benderanya ya, guys, ya. Mantul. Ini SNSN 17 Agustus. Oke, di bagian kiri kurang lebih sama ya, guys, ya. Tulisannya juga Ducati Mobile. Terus ini ada stiker di bagian pintu Fast Dulux Service. Di time is money, asik. Time is money. Waktu adalah uang ya, geng, ya. Waktu adalah uang ya, geng. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu, nanti bisa kehilangan uangnya. Untuk spionnya di sini, wah, ini ada aksesoris spion seperti ini ya, geng, ya. Mantul nih, full modifikasi spion-spionnya juga ya, geng, ya. Oke, kita langsung lanjut di bagian wiper. Wipernya tadi udah nyala ya, geng, ya. Ya, udah nyala. Kita lanjut animasinya, geng, ya. Oh ya, saya mau menjelaskan untuk cara menyalakan strobonya ini, geng, ya. Bentar, saya matikan semua dulu ya, guys, ya. Nah, ini sudah muncul muatannya ya, geng, ya. Ayamnya sudah kembali di bagian bak. Jadi ya, ini hanya memanfaatkan animasinya gitu. Anggap aja ini ayamnya sudah kita setoran ke MMC. Lanjut kita cek animasi dari modnya. Nice, animasi pertama membuka bagian head kepala. Dan ini bagian mesinnya, geng, ya. Weh, warna-warni, geng, kayak drag Thailand ono iki lho, geng, mesin drag Thailand warnane warna-warni, mantul ya, geng, ya. Wah, bak mesinnya juga warna-warni. Lanjut animasi kedua kalian fokus di bagian ini, geng. Di bagian kaca sopir ya. Kaca sopir dan kaca penumpang ya, bisa naik turun ya, guys, ya. Mantul sekali. Lanjut animasi ketiga. Nah, animasi ketiga ini untuk menghilangkan muatannya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sering bosan atau pengen menghilangkan muatannya gitu ya, bisa langsung kalian aktifkan animasi ketiga. Oke, yang ingin saya jelaskan itu cara membuat strobonya ini mengalir. Caranya, kalian mengaktifkan tombol wiper des ya, guys, ya, di bagian yang kedua aja yang biar cepat. Lah, kalau sudah kalian aktifkan yang tombol wiper, kalian klik animasi keduanya ya, guys, ya. Nah, kalau kalian sudah mengklik animasi keduanya, ya jadinya seperti ini, geng. Strobonya mengalir ya, mengalir seperti ini ya. Jadi harus mengaktifkan animasi kedua dan mengaktifkan tombol wiper. Kalau tidak diaktifkan ya cuma kedip-kedip gitu tok, geng, tidak mengalir strobonya. Nice, langsung kita gas kali ya, guys, ya. Kita gas. Oke, lampunya saya review dulu belum ya, geng, ya. Seperti ini lampunya, jarak jauhnya seperti ini. Dan jarak dekatnya kayaknya bagian itu, geng. Oh ya, oke lah, mantul. Ini kalau buat malam hari juga cocok modnya, guys, ya. Langsung saja kita gas tipis-tipis kali ya, geng, ya. Kita menuju ke markas PBTC yang baru liris ya dari channel Brilik BR ya. Ini keren sekali ya, ini mapnya. Kita ibaratkan ini kirim ayam ke sana juga. Mungkin owner-ownernya di PBTC mau syukuran markas baru gitu ya, geng. Anggap aja gitu ya. Pas, ini pas sekali. Oke, untuk transmisinya ada 5 ya, geng, ya. Berarti 6 plus mundur ini. Ya, ini kan canter, geng. Kalau canter itu ada 5, ada yang 4 gitu, geng, ya. Oke, tidak masalah. Langsung aja kita gaskan ya, guys, ya. Menuju markas PBTC ya. Ini modnya, mapnya juga masih nyelek new, masih hangat ya, geng, ya. Yang mau download juga silahkan ya. Link downloadnya di deskripsi video beserta kredit mod mapnya ya, geng, ya. Oke, ini saya di Surabaya. Menyesuaikan karena lokasi dari lokasi dari mapnya itu, PBTC-nya itu juga ada di Surabaya ya, geng, ya. Langsung aja kita gas. Karena aslinya itu lokasinya di Blitar. Karena mengingat map di bus ID ini belum ada Blitar, akhirnya kayaknya ya si author mod mapnya ini ditaruh di Surabaya gitu ya, geng, ya. Yang mendekati gitu ya, karena Blitar kan juga Jawa Timur ya, geng, ya. Oke, ini dalam kabinnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri yang bagian goyang. Waduh, rak telo. Wah, oke, kalau mundur ada lampu ya, geng, ini mantul. Oke, aksesorisnya itu ada gantungan, terus ada aksesoris dadu dan minion yang bergoyang. Kipas itu kalian lihat ya, kipasnya itu juga berputar ya, geng, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dashboardnya sudah di upgrade dashboard racing ya, guys, ya. Mau mantul, pokoknya X-Play kembar itu kalau buat mod keren-keren ya, geng, ya. Wes nggak ada yang minus pokoknya. Saya acungi jempol untuk X-Play kembar konsep itu ya, geng, ya, mantul. Oke, langsung kita berangkat ke markas PBTC. Walah lah.
lah mbok yo mandek sik to. Yo yo mobilmu arep part yo yo. Pah, iso ngurai dalane uang geng ya. Ha, meh mertabrak geng ya. Oke, kita berangkat di sini ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk speednya dari modnya ya guys ya. Ini untuk suspensi juga mantul sekali ya, buat teman-teman mungkin pecinta oling juga cocok sekali. Terak nih abeh nah, wah guteng geng iki. Ngurak-ngurak no. Lah, ngguri pisan. Oke lah guys, tidak masalah, kita tetap berangkat ke markas PPTC ya. Semoga aja ayamnya tidak mabuk. Mendem ya geng ya, mendem. Mabuk itu kalau di Jawa, bahasa Jawa itu mendem ya geng ya. Nice, kita langsung OTW santuy ya geng ya. Olehin enggak guys, ini mengingat bahwa ayam ini loh geng ya. Saya ya Allah, ini coro, ini ibarat kalau ayamnya mungkin bisa ngomong itu, "Woi, jangan oleng woi." Mobat mabet sing ditumpangi woi. Oke ya, ibarat kalau ayamnya bisa ngomong gitu nrak nejen. Oke, ini lokasi mapnya ini di, kalau kalian di Surabaya dari terminal itu kalau ada perempatan ya, perempatan atau apa ya geng, belokan yang ke arah monumen ini geng. Monumen apa ya? Iwak Suro sama Boyo ini kalian belok ke kiri lurus ya. Lokasi mapnya mungkin ya udah banyak yang tahu ya geng ya, mungkin ya. Karena dari author modnya si channel Brilik BR itu juga sudah memberikan info gitu ya geng ya. Oke, tidak masalah, lanjut kita gas ya. Ini lurus aja terus, pertigaan pertama lurus. Aduh gatel geng, rudes nabrak nih. Los. Nah, kalau sudah pertigaan pertama, kalian pelan-pelan sudah, kalau sudah melihat pom bensin itu ya geng ya, kalian belok ke kanan ini ya. Ada jalan masuk. Nah, ini sudah memasuki area markas PBTC. Oke, kita gas tipis-tipis di sini ya guys ya. Mau mantul ini guys markasnya guys ya. Nah, di sini ada tukang oling ini, tukang sodrekes minta oling, kita enggak oling karena bawa ayam ya geng ya. Nah, ini sedikit ngelek. Ngelek ngewarah geng ya ampun, kentang. Woi, ya Allah HP-ku kok kentang ini oh geng, iso ngelek ya wis tidak masalah, tetap jalan ya geng ya. Sorry ya geng kalau ngelek-ngelek ya. Tapi sebentar saja, setelah kalian melewati di bagian orang yang minta sodrek atau oling itu akan lancar lagi. Nggak tahu kenapa, atau mungkin ini bug dari map mod mapnya ini yang belum semoga difikan ya geng ya. Oke, dan kita sudah sampai di markas PBTC ya guys ya. Prabowo Bersaudara Trans Cabe ya. Anggap ini memang yang sering berkumpul di sini itu truk-truk cabe ya geng ya. Tapi karena kita mau kirim ayam ya, mau kirim ayam buat mungkin ordernya mau syukuran di map ini ya guys ya. Kita kirim ayam ke sini ya, pas sekali ya. Oke, kita berhenti di sini geng. Stop dulu, stop ya. Kita keluar dulu ya geng ya. Kita turunkan ayamnya. Iya, ayamnya sudah keluar, sudah diturunkan, diambil order ya geng ya. Pesennya berapa tadi? Kalau nggak salah 10 ekor geng ya. Masa nih 10 ekor mau dipangan sendiri ya guys ya, mau dimakan yuk. Nah, dan ini dia markasnya nih, cabe-cabe tok isi ya guys ya, karena judulnya memang markas PBTC. Di sini ada tempat untuk ngopi-ngopi ya. Kita tunggu di situ aja ya, biar karyawannya PBTC menurunkan ayamnya ya geng ya. Oke, cabe. Di sini ada truk, truk apa ini geng? Ayo yang nebak, bisa nebak geng. Ayo, truk apa ini? Mau aduh kayak tulisannya. Tulisannya rada anu ya geng ya. Nah, ini ada aksesoris. Nah, ada rumah-rumah. Weh, weh, ngapain ban? Bang, lu ngapain weh? Gak kesel ngaduk terus. Kesel pura, nek kesel omong. Oke ya geng ya, kurang lebih seperti ini markas dari PBTC. Dan ini dia penampakan truk chicken run mampir atau kirim ayam ke markas PBTC. Oke, sambil kita menunggu turun ayamnya diturunkan sampai selesai, mungkin kita akhiri dulu videonya ya geng ya. Oke, buat teman-teman yang mau download mod kendaraannya, mod mapnya sudah saya cantumkan di deskripsi video. Statusnya free, jadi gak usah bimbang-bimbang mau download atau enggak, free langsung gaskan aja. Kredit lengkap juga ada di deskripsi video guys ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.